Jadi gepeng dong. Mana kepalanya kecil lagi. Jangan ketawa lu ya. Aku tadi jatuh, terus jadi gepeng gini. Halo, aku adiknya Ences. Lo kok ada adiknya Ences? Aku kesini buat memperbaiki badan kakakku. Mana dia? Aku yang punya obatnya. Oke Ences, jadi kamu udah siap apa belum buat membangun bisnis kita? Aku udah siap, ayo. Malam-malam berkunjung ke rumahnya si Ences setelah semua hal yang terjadi kemarin. Hari ini guys, kita akan mencoba untuk ya langsung beduk dong. Ces, bukan pintunya Ces. Halo, Ces, Ces. Ini Ces mana sih? Setelah kejadian kemarin, teman kita akan membuatkan Ces bisnis ya, biar dia juga mempunyai banyak orang. Kamu siapa, Mas? Siapa sih ini orang? Ces, kamu di mana, Ces? Dah, kok mobilnya Ces hilang sih? Ini dibuka lagi garasinya. Ces, kamu lagi makan? Ya ampun, jorok banget, Ces. Kayak gini gak dibersihin. Ces. Wah! Waduh! Keluar! Keluar! Ya ampun, lu sendiri juga aneh. Masa boker gak ditutup pintunya? Gimana sih si Ces? Keselit banget. Parah banget, salah sendiri gak ditutup ya, men ya. A few moments later. Ces, udah belum? Udah. Oke, sudah aku semuanya. Kali ini kita akan menginap lagi di rumahnya Ences, ya Ences. Oke, tapi jangan lupa sama janjimu. Kamu bikinin aku bisnis lo ya. Iya ya, tapi kan itu mulai besok. Aduh, aku juga mau renov rumahku dulu. Udah lah, aku mau numpang tidur dulu Ences. Bentar, aku mau numpang makan dulu. Ini komplit banget, kita udah lapar. Belum mandi, ngantuk lagi. Ences, di sini dulu Ences. Aku mau masak dulu, temenin dong. Hujan-hujan malam-malam serem amat cuy. Aduh, nih orang-orang minta invite. Bikin pusing woy. Sudah lah ya, kita akan invite semuanya cuy. Aduh, aku numpang makan Ences. Aduh, kita makan dulu temen. Oh, kita juga bakalan bayar tagihan-tagihan kita dulu guys. Memang hidup ini butuh banget duit ya guys ya. Kita bayar dulu ini. Terus apa nih? Oh, kita cuci tangan temen. Kita harus cuci tangan terus ya, karena bahaya banget ini. Lagi banyak virus. Oke, di sebelah situ juga ada banyak banget. Sini kita bisa customize di dalam rumah dong. Oke. Jadi kita bisa ganti-ganti gitu lah ya. Sudah ya, mantap ya. Aku nggak mau ganti-ganti, teman. Oh, sekarang kita bisa gini dong. Mantap cuy. Oke, sudah pagi lah. Gue kurang tidur lagi. Ces, aku numpang tidur dulu ya. Iya, Ces. Pagi-pagi tidur gimana sih? Ya maaf, lupa tidur aku. Aku juga tidur aja lah, males sekali nih. Gimana sih? Pagi yang sangat cerah dan indah. Wah, seger banget hari ini. Kayaknya bakalan jadi hari yang ya. Tolong aku. Aduh, apa sih? Tes. Lah, lu kenapa, Ces? Ces, lu di mana? Di bawah sini. Mana sih? Ini kenapa sih, Ces? Ces, lah, lah, lu kenapa, Ces? Tolong aku, Ces. Lah, kenapa tuh, Ces? Ces, lu kenapa? Ya ampun, Ces. Kok lu jadi gepeng? Jadi gepeng dong. Mana kepalanya kecil lagi. Jangan ketawa lu ya. Aku tadi jatuh, terus jadi gepeng gini. Ya ampun Ences, ini kenapa lu jadi gepeng begini? Mana kepalanya kecil banget lagi. Kan kepalamu gede. Aduh, gak tahu nih gimana dong. Ya gak tahu lah aku juga. Kok bisa gitu sih jadi mini banget lagi dia. Kok gencet atau gimana sih Ences? Ya gak tahu lah Ces, aku mandi dulu. Parah banget. Kok jadi gitu sih Ences? Oke, kita akan makan lagi dan setelah ini kita akan membangun rumah kita ya, men ya. Ya udahlah, Ces, ayo kita ke rumahku dulu aja. Karena ada aja nih si Ences ya jatuh jadi begitu dia. Itu kenapa tuh rumah gua? Permisi. Ada apa ini ya? Ada keributan apa di sini? Waduh, menghalangi rumah orang saja ini. Aduh, ada kecelakaan guys di sini, guys. Nah, udahlah, kita akan mulai hari ini seperti biasa dengan membuka
restoran kita, restoran lagi bisnis kita ya Ben ya. Oke, kita akan membangun ini kita, apa namanya? Parkiran kita, men. Kemarin kan aku udah bilang tapi belum aku bikin ya. Jadi hari ini kita akan membikinnya, men ya. Kita akan bikin parkiran kita di situ cuy, dan kita akan hancurkan dulu ini warungnya si Entes ya kan, yang dulu gak jadi. Kita hancurin dulu, men. Oke, mantap. Kita akan ganti berarti. Oke, kita akan bikin begitu, teman-teman ya. Terus berarti gimana tuh? Kita kasih kayak trim gitu aja kali ya, guys ya. Nah, kita akan kasih kayak gini nih ya, kayak fence-fence begini nih, teman. Nah, yang ini nih. Nah, jadi kita akan kasih kayak garis-garis gitu ya, guys ya. Tapi sepertinya kita akan bikinnya nggak kayak gitu, guys. Kita bakalan kasih sedikit pepohonan juga ya. Masa cuma gini doang, cuy. Oke, udah aku bakalan bikin dulu. Adiknya Ences. Lo kok ada adiknya Ences? Aku kesini buat memperbaiki badan kakakku. Mana dia? Aku yang punya obatnya. Obat apa sih? Ces, Ces, kamu dicariin adikmu nih. Katanya dia punya obat buat badanmu. Mana? Mana orangnya, Ces? Itu tuh di dalam tuh. Suaranya sama lagi. Ini ada apa sih, guys? Adik Ences. Adik Ences. Ini nih kakakmu nih di sini. Ah, ini dia orangnya. Hey, oh, kamu kenapa di sini, Dek? Aku punya obat penyembuh badanmu, Mas. Mana? Kasih obatnya, biar aku sembuh. Ya ampun, ini adik kakak memang ya aneh sekali keluarganya Ences ya. Yang ini badannya kecil, yang itu badannya gepeng. Ada apa sih? Nggak tahu lah ya guys ya. Aku bakalan ngasih lihat ke kalian ya parkiran kita yang baru. Jadi simpel saja teman, aku bikin setidaknya kita punya parkiran lah ya. Jadinya itu seperti ini teman-teman ya. Cuman ini memang masih kurang lampu cuy. Jadi aku kasih taman juga sedikit sini, dan kita akan kasih tulisan di sini ya kan. Oke, sudah aku mau parking lah. Kita tinggal kasih lampu doang guys di sini guys. Ces, gimana kamu kabarnya? Udah sembuh belum? Ces, gimana lagi nih mereka? Ences, hey, adiknya Ences, gimana? Waduh, gagal. Aku nggak tahu harus gimana nih. Obatnya nggak manjur. Wah, emang kenapa sih? Memang keluarga kita gitu, aneh-aneh. Tapi kita punya obatnya biar jadi normal lagi. Tapi kali ini nggak berfungsi. Ces, kamu di mana, Ces? Ini Ences gimana sih? Dia jalan-jalan di rumah lagi. Udahlah, kita bawa dia aja ke klinik ya guys ya. Kayaknya ini Ences sudah tidak bisa tertolong ini. Oh, no. Kalau kita nggak selamatin dia, kita bakalan ke sana menggunakan truk saja cuy. Kita angkut si Ences ya. Permisi pak, permisi. Permisi, mau lewat aku. Ya ampun, rame banget nih rumah. Ences, Ences, kamu di rumah nggak sih? Ngilang dia. Mana lagi, kasihan banget. Udah gepeng, ngilang lagi. Ces, kamu di mana, Ces? Tolong, Ces. Lah, apa tuh? Tolong aku, Ces. Nyangkut, udah gepeng, nyangkut lagi. Kasihan banget loh nasibnya. Gimana ini? Gimana ini kalau udah begini? Kita harus telepon polisi, ambulan, Ces. Mana kepalanya, guys? Gak ada dong kepalanya. Tolong, Ces. Aku udah nyangkut berjam-jam. Ya ampun, gimana dong gua bisa nolonginnya? Aduh. 1 hour later. Hah, akhirnya selamat juga. Udah, ayo buruan, bantu aku, tolong bawa aku ke klinik. Ya ampun, ya udahlah, ayo kita bawa saja si Ences ke klinik kecantikan ya guys ya. Biar badannya diketok-ketok jadi balik atau dipompa ya guys ya. Biar balik mengembang lagi cuy. Kasihan banget Ences. Ayo naik Ences. Ah, udah penuh nih. Ya ampun, gimana sih?
Oke teman, kita akan bawa si Inces ke klinik ya guys ya, biar lelah kenapa roda gua jadi iya. Kenapa roda gua juga jadi terkutuk begini, Ces? Gara-gara badanmu ini kayaknya. Aduh, yaudah lagi guys ya, kita nggak tahu ya ini. Yang penting kita jalan saja, men. Tahu aja dia orang. Oke, kita sampai. Ini, Ces, kamu langsung bilang aja tuh sama orangnya nih. Nah, ini nih. Ini nih, bapaknya ini nih. Hai, ada yang bisa kubantu? Ini patung apa sih? Ini patung, woy. Aku bukan di situ. Oke, terus kamu di mana? Kau tak bisa melihatku. Aku sedang menggunakan ramuan tak terlihat. Maaf ya. Di sini kita bisa membentuk badan, mengganti baju dan tampilan kalian. Ya, apa keluhanmu? Tolong, Pak, aku gepeng ini. Kamu gak lihat? Oh, itu gampang. Sini, sini, sini. Aku bisikin. Simsalabim, badanmu kembali seperti semula. Wah, waduh, kok cuma kepalaku doang? Gimana nih? Lah, kok cuma kepalanya doang, Pak? Maaf, itu ramuan pembesar kepala. Bentar, makanya sabar. Ini masih ramuan pembesar badan sekarang, oke? Ya ampun, bikin kaget aja. Kepala, oh kepala, besar, kembali seperti semula. Kayaknya masih nggak beres. Aku udah bener sih, tapi kenapa ada jenggotnya begini? Lah, kok ada jenggotnya, Pak? Ini gimana sih? Kayak lele. Kok kamu kayak lele, Ces? Ada kumisnya. Kasar lo ya, jangan keledek. Ya ampun, ini ada kebarannya Ces lagi di belakangnya. Waduh. Wah, peniru. Jangan niru-niru lo ya. Aduh, Pak, tolong kembalikan aku. Oke, maaf, kali ini serius. Bercanda lagi dia. Kembali seperti semula. Aku normal. Akhirnya selamat juga lo, Ces. Ya udah, Set. Ayo kita bikin bisnisku seperti yang kamu janjiin. Ayo. Oke, Ces. Ya udah, jadi aku semuanya, kita akan membuatkan bisnis buat si Ces ya. Walaupun ini ada kebarannya Ces, cuy. Hiraukan saja orang peniru itu. Kita akan langsung saja pulang ibu dia. Ces, masuk, Ces. Ayo, Pak, sini, Pak. Numpang kita, numpang kita. Pelan, Pak, katanya. Maaf, pelan-pelan aku. Kita akan pelan-pelan ya teman ya, biar orang-orang ini tidak jatuh. Oke, kita pelan-pelan. Pelan-pelan kita. Sorry Pak, mobilnya ngambek. Oke guys, kita sampai juga di rumah akhirnya ya. Aduh, udahlah, keluar juga kita. Oke, kita akan kasih penerangan teman di daerah-daerah sini ya, di taman kita ini. Jadi biar tamannya ini jadi terang ya guys ya. Dan juga di bagian itulah ya guys ya, di apa, parkiran kita men. Oke, kita taruh di sebelah-sebelah situ men. Dan juga mungkin di sebelah situ ya guys ya. Satu lagi di situ. Oke cuy, kayaknya sudah lebih terang. Jadi sebelah bagian belakang ini udah jadi men ya. Kita akan membuatkan tempat bisnis buat si Inces cuy. Oke, let's go Ces. Kita ke rumahmu sekarang juga. Bisnis baru. Uang, aku datang. Ya ampun, akhirnya nih punya bisnis juga dia, Ces ya. Oke, bentar Ces, kita akan mulai bisnisnya. Ayo, sini. Oke Ces, jadi kamu udah siap apa belum buat membangun bisnis kita? Aku udah siap, ayo. Oke, seperti yang kemarin aku udah bilang ya, di sebelah sana Ces, samping rumahmu. Oke, aku harus ngapain? Ya kamu harus ini, bikin lantai, bikin tembok, terus kamu tutup pakai atap, terus kamu kasih jualan kamu di dalamnya. Jualan apa dong? Nggak tahu lah. Oke, terus gimana caranya? Oh, ini, build mode. Nah, gimana caranya? Ya kamu bikin tokonya lah, Ces. Gimana sih? Di sebelah sini. Kamu kasih lantai coba. Oke. Lantai itu apa? Ini ada wall, ada floor. Yang floor. Oke. Gimana nih? Aku bikin floornya. Ces, atau kalau enggak di depan rumah aja deh. Sebelah mana lagi? Aku bingung nih. Sebelah sini lo. Nah, ini nih. Sini nih, depan rumah. Jadi biar orang-orang gampang masuknya. Oke, aku bikin begini. Misi, Pak. Ganggu aja nih orang. Terus ke situ. Terus tarik ke belakang.
Wah, aku jago juga ya. Wah, tetap di dalam loh. Masuk dalam gak? Nah, kita akan cepat dia di dalam. Set. Oke, lumayan. Sekarang atapnya, Ces. Oke, aku bikin atapnya. Ini jelek, itu lumayan, ini enggak bagus. Ini aja deh. Wow, mantul. Nice. Wow. Oke. Nah, sekarang yang terpenting adalah kamu bikin jualanmu. Kamu taruh di situ, Ces. Iya, ya, aku tahu. Oke, kayak dipunyamu kan? Berarti kita membutuhkan tempat buat kasir, bisnis. Wah, Seth, harus bayar. Uangku gak cukup. Waduh, gimana sih? Ya udah beli aja. Aduh. Wuhuu, oke. Tapi kenapa mahal banget? Uangku udah habis. Berarti kamu bikin yang buat fashion aja, Ces. Yang paling murah. Oke, aku bakal taruh di tempat kaca biar orang-orang lihat. Satu lagi. Terus tempat orang-orang bayar. Oke, jadi juga. Kasih sofa deh buat nyantuy. Wow, jualan es krim. Play juga nih. Aku mau jualan es krim saja di depan. Ya, uangku habis. Tapi udah jadi. Set. Aduh, mana lagi? Loh, aku sampai sini. Set. Gimana nih tokoku, keren kan? Wadidaw, wadidiw, keren banget, Ces. Kok kamu bisa sih? Ya bisa dong, aku sampai bau dan capek nih karena aku kerja keras. Ngomong-ngomong, aku juga jualan es krim loh. Biar kalau ada orang yang tertarik bisa beli di sini. Nih, kamu mau nggak? Boleh, boleh, aku juga mau, Ces. Silahkan. Ini es krimnya. Gimana, enak kan? Es krim, es krim. Silakan beli. Dasar encas KW. Kamu kejebak di dalam kan? Biar kapok. Kamu bukan adekku. Ya udahlah. Ayo, Ces, kita masuk. Ayo, Ces, bakannya udahlah, bukain aja tuh orang. Wah, keren banget, banget. Wow, pintunya serem amat. Biar agak beda. Unik kan pintunya? Waduh, ini mah lumayan juga sih, Ces. Tapi kenapa lebih banyak hiasannya daripada bajunya? Lol. Karena pecuku ini eksklusif, Ces. Jadi harganya mahal-mahal, walaupun sedikit, tapi aku tetap untung loh. Masa? Iya. Ngomong-ngomong, kok nggak ada pelanggannya, Ces? Aku juga nggak tahu. Mungkin karena kita baru buka kali ya. Permisi, Pak. Saya mau beli kaosnya ini. Oh, kamu beli? Tapi aku nggak bisa lewat. Loh, kok gitu? Tiga lompat gini loh, Pak. Gini doang, masa nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Saya kemarin habis kejedot, jadi bingung ini cara lompat gimana. Ya ampun. Ya udahlah, aku hilangin aja. Alah, pakaiannya jelek, nggak tertarik. Yeay, sirik amat lu. Oh, ada yang beli. Pelanggan pertama. Iya, Pak. Beli apa tuh? Iya, Pak, silakan. Pelanggan pertama, Ces. Wah, keren banget. Mantap, Ces. Terus berusaha ya.
sampai kamu punya uang yang banyak, jadi kamu bisa nyuruh orang buat jagain di kasir dan di tokobo. Oke, Set. Aku bakalan ngelakuin itu. Wah, ada yang beli es krimnya. Silakan kemari. Silakan dibeli es krimnya. Enak loh. Yummy. Lama-lama diabetes nih aku. Maksudku, beli ya adik-adik. Jadi ya udah ceritaku semuanya. Itu dulu aja untuk video kita kali ini. Uangnya si Inces udah habis. Aku pengen dia biar mandiri. Dengan usahanya ini, semoga aja dia punya banyak uang buat besarkan bisnisnya ya guys ya. Makanya jangan lupa kalian klik apa sih? Klik like videonya dan juga subscribe sekarang juga, biar gak ketinggalan video terbaru dan juga perkembangan bisnisnya Inces, biar kalian gak ketinggalan videonya guys. Oke, jangan lupa subscribe. Apa Inces? Jangan lupa subscribe. Nah, itu dia tuh. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye, bye-bye, dadah. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.